Pencurian sepeda motor di kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah terekam kamera CCTV. Dua pencuri yang menyamar sebagai pegawai mencuri satu unit sepeda motor menggunakan kunci palsu. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan proses pencurian sepeda motor di halaman parkir kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah. Dua pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 2 menit untuk menggasak satu unit sepeda motor milik salah seorang tamu yang sedang menghadiri rapat. Terlihat dua pencuri beraksi cukup tenang dan pelaku diduga merusak kunci motor dengan kunci letter T. Ini motornya Mas Adam. Nah, ini karena dia 20 detik, Mbak, tak hitung nih. Iki nang endi nang sedha? Kapan? Ini sampai di, dia ngalang-alangi enggak langsung belok dia berhenti. Pinter ya. Aduh kancane, Mas. Nutupi. Ini kan nutupi nih. Nah, ini lagi ngakali. Lagi ngakali. Ini 20 detik ini ngakali ini. Dia enggak langsung belok. Nonton film. Nih. Berhenti dulu pura-pura nyetater sampai mobil ini ya sampai motor ini jalan. Ini lagi bolak-balik ini pakai. Sama yang baik. Nah, iya. Jadi ya suka ikut bayar. Iya. Helmnya aku diambil. Iya, terocok lemon helm ini kalap sisan nih. Ini. Yuk makan. Berangkat. Ini yang ini. PNS ya. Ada cuman ada sih nggak begitu jelas.